Tetap setia. Itu adalah tema kemotivasi pada tahun 2018 ini. Dan seperti yang kamu boleh lihat di belakang saya adalah peserta-peserta kemotivasi yang telah melalui acara-acara motivasi sejak hari yang pertama dan sehingga hari yang terakhir ini. Kita mahu anak-anak muda kita yang sudah habis dengan SPM maupun STPM mempunyai persediaan yang cukup untuk mengharungi cabaran hidup di college maupun dalam alam pekerjaan. Dan kita sangat bersyukur kita punya program seumpama ini untuk menjadi tempat bagi mereka mendapat motivasi dan juga mendapat teman-teman yang baru, supaya apabila mereka masuk ke college atau university atau kemana saja, mereka sudah mempunyai teman-teman seiman yang sama-sama berjuang dalam iman dan akan tetap setia kepada Tuhan. Hatimu bagi pasar dengan ganjaran stiker.
Aris bin Brian Robit daripada Parapat wilayah 1. Pengalaman saya sepanjang mengikuti camp motivasi ini sangat banyak, bertemakan tetap setia. Dalam setiap aktiviti yang kami sudah lakukan, banyak perkara yang sudah mengajar kami untuk bekerja sama, saling tolong-menolong, kita adalah satu keluarga di dalam kasih Tuhan. Dan kesetiaan itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita, karena itu adalah sebenarnya erti kemenangan dalam pertandingan hidup kita, pertandingan dalam menjalani kehidupan kita seharian. Kami juga telah melakukan aktiviti yang sangat mencabar dan menguji ketabahan hati kami, kekuatan fisikal kami untuk menghadapi halangan. Dan dalam kehidupan sebenar kita, kita juga menghadapi halangan yang lebih kuat daripada yang kami alami. Jadi saya sangat bersyukur karena sudah dapat mengikuti camp motivasi ini, dan saya sudah mendapat satu pelajaran yang begitu baik untuk tetap setia kepada Tuhan. Halo, nama saya Rokendra Centpajos. Saya dari daerah Kota Mardu, Gereja Teginambur. Apa yang serenok dalam camp motivasi ini, saya dapat banyak kawan baru, dan memang saya anggap ini sebagai satu keluarga dan keluarga yang besar dalam Tuhan. Terima kasih. Hai, nama saya Carol Ann Jonif. Saya dari Gereja Tabiu Telupit, dan ini merupakan pertama kali saya pergi ke camp motivasi di Dantai. Berdebar-debar, sebab dalam pikiran saya mungkin, memang kena marah. Apa yang saya jangkakan sebelum ini rupanya salah. Ya memang kena marah, tapi itu semua menguatkan saya, dan saya sangat gembira sebab banyak obstacle yang buat saya kuat, dan saya tahu macam mana bekerja sama dengan tim, berdisiplin, menepati masa semua. Dan saya berharap untuk kamu yang berpeluang, pergilah. Saya sangat mau supaya banyak belia yang datang ke motivasi, sebab ini betul-betul membantu meningkatkan kerohanian. Terima kasih. Bagi pihak EJK, kami mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua peserta Camp Motivasi 2018 dengan tema Tetap Setia. Dan apapun yang terjadi di Dantai, yang baik-baik itu kamu bawa pulang, yang tidak berapa baik jadikan pengajaran. Kami mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi semuanya itu untuk kebaikan bersama. Semoga seterusnya dalam perjalanan hidup kamu, kamu akan tetap setia dan menjadi berkat kemanapun kamu pergi. Oke, kepada semua EJK yang bekerja keras, Jabatan Belia mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Saya tahu banyak yang kamu korbankan, dan saya tahu tidak mudah bagi kamu untuk menjadi ganas. Tapi semua ini kita lakukan untuk menerapkan satu pelajaran yang sangat penting bagi para belia. Terima kasih dengan komitmen kamu semua, dan Tuhan memberkati. Kita juga akan tetap setia. Tetap setia.